Bagaimana hukumnya menyelipkan musik di video-video dakwah? Apakah semua jenis musik haram? Ya, semua jenis musik haram. Yang diperbolehkan hanyalah duf, yaitu rebana, yang dia tidak bernada. Itu pun dibolehkan dalam acara walimah atau hari raya, yaitu diperbolehkan. Adapun seluruh alat musik yang lain hukumnya haram, ini ijma ulama. Ya, makanya saya terkadang heran ya. Para ulama Syafi'i semuanya mengharamkan alat musik. Anda buka seluruh buku fikih Syafi'i, semuanya menyatakan musik itu haram, termasuk Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Ya. Saya sering sampaikan, Imam Syafi'i berpendapat kalau ada orang mencuri alat musik, gitar atau yang semisalnya, maka tidak boleh dipotong tangannya meskipun alat musik tersebut mahal. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i hukumnya sama seperti mencuri khamr atau mencuri babi. Perkara yang haram, maka tidak bisa menjadikan seorang tangannya dipotong. Demikian juga beliau mengatakan dalam kitab Al-Umm, kalau ada orang merusak alat musik, maka tidak boleh disuruh ganti, tidak perlu. Sama seperti seorang merusak khamr atau merusak, ya, apa namanya, membunuh babi dan yang lainnya. Kalau antum masuk ke toko musik, antum mencurikan alat musiknya, antum bilang, Al-Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Umm, ya, antum tetap ditangkap, ya. Jadi, semua buku Syafi'i, ya, mau kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, buku apa saja, buku, ya, buku kitab fikih Syafi'i, semuanya mengatakan musik haram. Kemudian datang orang belakangan yang mengaku bermadzhab Syafi'i, tatkala sudah bicara musik, madzhab Syafi'inya dibuang. Kemudian dia pakai ulama, katanya ulama ini mengatakan demikian. Katanya semua ulama madzhab dia buang, karena empat madzhab semuanya mengharamkan musik. Sementara sebagian orang berkuar-kuar harus bermadzhab. Kenapa tidak bermadzhab? Lah ente, Anda waktunya masalah musik madzhab dibuang. Terus Anda mewajibkan orang bermadzhab. Kita katakan mazhab itu bagus, tapi Anda mengatakan harus bermazhab, ini butuh dalil, mana dalilnya? Kalau bermazhab itu bagus, silakan. Para ulama kita juga bermazhab. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz itu mazhab Hambali. Tidak ada masalah. Ibnu Taimiyah mazhabnya apa? Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabi juga mazhabnya apa? Hambali. Ya, kita tidak ada masalah mazhab ini, mazhab. Tapi Anda mengatakan wajib bermazhab, tidak boleh keluar dari mazhab. Kemudian sementara Anda membuang mazhab dalam masalah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu seorang, ya, maka ini tidak benar. Anda tidak konsisten berarti. Tidak konsekuensi. Yang benar bermazhab itu baik, yang tidak boleh adalah ta'asub bermazhab, ta'asub mazhab. Oleh karenanya murid langsung Imam Syafi'i yang bernama Al-Muzani, ya, dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani, dia merangkum fikih Imam Syafi'i, baik dari kitab Al-Umm maupun dari ceramah-ceramah yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i. Dia rangkum dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Dalam kitabnya tersebut ternyata sering dia menyelisih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mematahkan dia, mengatakan demikian. Kultu adapun saya mengatakan demikian. Muridnya langsung menyelisih Imam Syafi'i. Berarti dia tidak ta'asub kepada siapa? Imam Syafi'i. Dia bermadzhab Syafi'i. Semua orang madzhab Syafi'i tahu siapa Al-Muzani. Tapi dia ternyata sering juga menyelisih apa? Gurunya. Sebagaimana Imam Syafi'i menyelisih gurunya Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i dalam sebagian bab dalam kitabnya menjelaskan perselisihan antara Syafi'i dengan Malik. Bayangkan. Dia nyebutin perbedaan saya dengan guru saya. Tidak ada masalah. Nah, bagaimana kemudian datang orang belakangan, kamu harus bermadzhab Syafi'i. Imam Syafi'i saja tidak bermadzhab dengan gurunya madzhab Malik. Muridnya Imam Ahmad tidak bermadzhab dengan madzhab Syafi'i. Bikin madzhab baru namanya madzhab Hambali. Al-Muzani sendiri yang bermadzhab Syafi'i ternyata menyelisih gurunya dalam beberapa permasalahan. Demikian dalam masalah usul fikih, Al-Ghazali, Al-Juwayni punya penyelisihan terhadap Imam Syafi'i dalam permasalahan. Jadi para ulama mereka menyelisih kaidah-kaidah Imam Syafi'i dan tidak mengapa. Nah, sekarang ulama, orang-orang zaman sekarang, ustaz-ustaz, kiai-kiai yang mengatakan bermadzhab Syafi'i juga terkadang mereka menyelisih Imam Syafi'i. Contohnya dalam masalah musik. Contoh sederhana.